Oke, sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi bell di sampingnya, guys ya. Oke, mantap jiwa. Halo semuanya guys, balik lagi sama gue Neko dan kita akan lanjutin lagi setelah versus lagi lawan Tensei Gamer Jojo, gamer pintar. Kita akan main lagi coy ya. Sekarang aku mau pakai ini guys. God Axel KW yang aku dapetin. Terus aku dipinjemin lagi sama si Kevin, Japanese Castle. Dan ini lagi, dan ini juga semua yang aku dipinjemin ya. Aku cuma modal kartu ini doang. Tapi ya sudahlah ya, kita yang penting bisa dapat pakai God Axel. Dan kebetulan aku mau lawannya itu adalah boss ya, bukan lawan di end, bukan lawan Gladios. Aku mau lawannya itu God-nya ya. Anjay. Oke. God ID cuy. Ya. Selanjutnya. Oke, gue pakai God Axel guys ya. God Axel KW. Oke, friend card-nya langsung aja kita pakai ini. Mecha Tiger ya, bad friend. Bukan yang baik, yang Mecha Tiger yang jahat. Udah jadi jahat ya. Belum jadi baik. Alien Egg Vault, Alien Vault maksudnya, Alien Vault. Oke, siap boy. Oke. Pikirkan kita pakai Japanese Castle yang bisa ngebalikin serangan. Berarti kalau di end nyerang, kebalik ke serangannya? Iya. Bisa? Iya. Pas lagi musuhnya nyerang atau apa? Iya, nyerang. Pas lagi nyerang? Oh yaudah, kalau di end aja. Ya sudah. Kalau lagi coba nyerang kan, kan kita menang ya nomornya. Iya. Pas dia mau nyerang, ngebalikin. Kalau lagi pakai ini. Oh. Kalau lagi di form, misalnya, bigger-nya. Bigger-nya ya? Lawan yang kuat. Lawan yang kuat, bisa. Berarti bigger-nya tapi hancur nanti? Gacur. Oke, siap boy. Kita akan coba ya lawan Ian pakai God Axel. Kita udah dipinjemin kartu yang sangat sakti sama coach Kevin. Kalau masih kalah kocak. 20 lalu. Woi, langsung masuk cuy. Langsung glad di ini, langsung pingsan. Hancur kan. Loh, udah begini masih berat ya. Dulu gua sama KL begini dong, 190 hampir 200 terus. Weh, jurusnya Galeon. Wah, mantep. Emang ya. Gila. Axel ini kan ini ya. Axel itu saudaranya si Apollo. Bapaknya pamannya Galeon, sampai apa lu silsilah keluarganya gua. Mati dong. Gak 10 menit dong. Ya. Ya. Apa ini? Apa itu? Oh, tenang 10 menit. Kita masih ada ngocehnya ya. Tenang aja, tenang. Tenang guys. Jadi, kalian nonton ini tuh aku udah di Jepang. Kebetulan aku udah di Jepang. Nanti aku bakal coba main Anime Kaiser Jepang. Kayak gimana rasanya. Feels Jepang tulisannya ya. Nggak ngerti. Siapa tahu aku dapat kartu yang number 00 itu tuh. Yang singanya bisa berubah jadi apa aja. Udah kayak liquid. Oke, siap boy. Oke, siap, kita akan coba ngalahin si DN Folder ya lo. Wah, Alien Vault. Wah, kurang ajar. Kita langsung dikasih meja. Wah, strength kita kurang, defense kita kurang. Oh, defense kita kurang. Ya. Fokus dong. Ya, nggak ada fokus ya. Pelit banget sih, nggak pernah fokus. Wah, udah darahnya dikit. Cuman 5,5 ya. Oh, bigger ya. 4,5 dong darahnya. Oke. Okay. Aku akan menggunakan segera kekuatanku. Wah, dikit lagi. 190. Dikit lagi 190, gila. Wah, jadi kastil ya. Letih ya, letih saya ya. Oke, okay, siap, boy. Ditambahin apa nih? Wah, makin sakit dong ya. Oke. Okay. Wah, gila, lengkap. Kacau. Wah, slot jammer. Wah, kemungkinan menang semakin tinggi, Bung. Roar, wih, great roar. Lebih sakit. Makin serius nih, makin panik. Wah, gila. Setengah darah sih feeling gua. Wah, bagi fokus. Wah, gak tahu udah berapa darahnya. Gak mati sih kayaknya.
udah kena racun, kena semuanya, lengkap ya. Wah, nggak mati tapi 10 ribu di clock up coy. Ah, tidak apa-apa. Iya, nggak perlu pakai galeon. Kan di jurus kebalik ya. Enggak. Oh, kebalik ya. Ya udah dimin aja. Udah masih 10 kok. Kadang-kadang aja. Oke, kadang-kadang sesuai. Wah, selamat tinggal. Baiklah, aku akan cari kartu ini. Aku akan cari kartu ini sampai ketemu ya. Aku akan cari kartu ini sampai ketemu. Lah, wah, 3.000 doang damage-nya. Nah nih. Iya, gak kena. Ya. Masih bisa. Masih ada galeon juga. Masih ada kemungkinan besar. Counter-attack-nya cuma sekali ya? Counter-attack sekali. Pasti sekali yuk. Bukan efek. Gak mungkin berkali-kali. Enak banget lu. Lu turnamen gak kelar. Wih, Kurogane. Oke. Difokus gak lu? Gue ngerinya teman gue dihilangin. Oh enggak, ditambahin tapi gak kurang merah gue. Nah, ini kesempatan gue nih untuk menang ya. Soalnya darah gue dikit banget, sekali kena jurus pasti kalah. God Flash, dia bisa hidup lagi gak sih? Bisa hidup lagi gak? Bisa? Wow, beneran bisa hidup lagi dia? Beneran makin lama. Makin lama ya. Ya iya dong, biar lama, baru segini loh. Nanti aku gimana gacha masa? Ini gak bisa gacha mesinnya. Iya, mesin yang gacha itu buat nyari kartu. Iya, yang ini mesin gacha, kalau gak salah. Oke cuy, aku belum pernah ngeliat jurusnya dia. Yes! Jangan apa lo? Iya. 200. Ya, gak nyampe 10 menit guys. Ya, wih merah lo. Aku akalin guys, tenang aja. Ya, kenapa ada segala macam? Iya, segala macam kendaraan ya. Wah. Ya, kasihan deh lo, setak guru. Iya. Kita udah menang 3 kali. Woi, emang god-god dewa-dewa ya. Sakti ya. Dapat apa? Health lagi lu, darah lagi. Wah. Enggak bisa gua kalah. Dan bumi pun aman, coy. Mantap jiwa, Jo. Mantap jiwa lah. Oke. Okay. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Sisi Waka? Padahal yang main God Axel loh. Paman dia juga termasuk. Aku yang menjadi Rima Kaiser. Enggak sih, dia anak haram lah, dari langit. Sisi Waka, aku sampai sedih. Selamat tinggal, Sisi Waka. Dan jadi Rima Kaiser dia, guys ya. Makin 10 menit, mantap jiwa. To be continue. Belum pamer skor ya. Weh. Oke, God Axel menang dan mecah. Makin mantap jiwa ya. Oke, siap boy. Mantap banget. Dapat best attack kita ya. Oke, kita lihat kartunya apa. Oke. Oh, bukan. Silap pakasa dalamnya. Paci Cephalosaurus, aku punya yang KW. Oke guys, dengan ini kita lihat apakah Anime Kaiser masih ada di kedepannya. Kita nggak tahu ya. Ini video Anime Kaiser terakhir secara nggak langsung. Selamat tinggal Anime Kaiser. Padahal aku pengen banget pakai Master Hippo Harry, coy. Selamat tinggal, mantap jiwa, Jo. Tapi bohong. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini agar gue bisa membuat video-video lainnya. Oke, gue Neko. Peace out.